السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا عليم يا رحمن علمنا القرآن علمنا البيان علمنا التأويل وفقهنا في الدين وادخلنا في عبادك المخلصين المهتدين واجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين الفائزين المنتصرين المقربين السابقين السابقين في جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين Surah Al-An'am ayat 20 hingga seterusnya insyaAllah ta'ala. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا
أين شركاؤكم أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها نعوذ بالله من ذلك حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون استغفر الله الحمد لله dapat kita membaca akan 7 keratan ayat Allah daripada surah Al-An'am 20 hingga sampai 26 dan mendengarnya dengan tadabbur. Allahus Sami'ul Basir ialah yang sentiasa bersama kita menambah pahala cahaya hidayat taufik rahmat barakah iman ilmu dan amal soleh kepada sekalian kita amin ya rabbal alamin. Allah Taala cerita lagi tentang ala dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka dah jadi tak percaya secaya-caya iman tu dak kepada kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka nak jadi malaikat turun mai royak kepada puak dia kata inilah Muhammad bin Abdullah Allah Ta'ala tak jadi rasul. Tetapi Allah Ta'ala kata kalau aku waktu turun malaikat waktu turun untuk makan palamu lah waktu turun segala bala petaka ke atas orang-orang yang jahat
seperti mana dia waktu turun akan ayat-ayat Allah, kata orang-orang yang menjadi hamba kepada Allah. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah, qul Allah syahidun bayniki bayni wa baynakum. Allah Ta'ala suruh jawablah tu lah. Allah lah sebagai saksi antara aku dengan puakmu, kata aku di rasul menjadi umatku tu. Allah Ta'ala dah mempercaya kepada Allah, maka Allah sebagai saksi antara kita dua. Wa uhiya ilayya hadzal qur'ana li hadzal qur'anu li unzirakum bihi wa man balagh. Quran ini nak aku beri peringatan kepada puakmu, katanya orang tak percaya kat aku, tak percaya ke rasul Allah, tak percaya kepada kitab wahyu Allah, balah manakah ujung jatuhnya nak jadi gana? Quran lah wayak belakangnya. Tu makna li unzirakum bihi wa man balam. A innakum latashhaduna ma'a anna ma'allahi ila alihatan ukhra. Mu tak percaya lagi mu duk rasa ada Tuhan lain bersama Allah kena. Mu nyaksi kat tu kena. Qul la ashhad, aku tak nyaksilah tu. Allah sahaja, iaitu la ilaha illallah. Qul innama huwa ilahu wahid wa innani bari'um mimma tusyrikun. Aku ni jauh daripada apa kamu duk syirik. Ni ayat ni turun di dapai berhala 360 ekor berhala dak ada di keliling Kaabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca ayat ni, mereka itu sedang bersyirik dengan Allah Ta'ala. Jelah malak 2, 3, 4. Qul, qul ayu syai'in, qulillah, qul la ashhad, qul innama huwa. Pak qul semua sedang ni. Dalam ni pak qul Nabi kata, kata raya, raya. Satu ayat tu pak qul nah. Suhaya, suhaya, suhaya. Padahal kata mula-mula pada dah. Tapi cerita lain-lain. Ya pala pak te pala. Pak pala. Pala soalan jawab, pala soalan, pala jawab apa. Lepas tu pala soalan pula, pala jawab apa pula, jawab apa dua. Qul la ashhad sa, aku tidak menyaksi sepamu menyaksi. Lepas tu innama huwa ilahun wahid. Habis cerak, tak ada nak lebih cerak. Sebab dia panggil ayat, terutama orang Arab. Habis-habis pun habis-habis cerak ayat orang Arab. Tak ada tempat nak keliru atau Tuhan tu so. Tak ada tempat nak keliru kata Tuhan tu tak ada syarik bagi dia. Tak ada tempat nak keliru. Tapi manusia, subhanallah, celah-celah ayat yang terbelah ni yang kutip jadi kafe tu banyak pada Islam. Subhanallah, Allah Ta'ala kuasa sungguh. Wa man yudlil fala hadiyalah. Walau rasul pun tak lebih hidayah ke dia. Dan Tuhan nak menyesat, tak ada nak buat gana. Subhanallah, cerak begini lalu pun nyekutik tak nampak juga ke dia. Na'udzubillahi min dhalik, na'udzubillahi min dhalik. Puak ning ni kena ke dak rasul? Puak-puak khususnya puak ahli kitab tu. Ayat 20 terjawab. Jawab ni bengeh-bengeh puak ahli kitab belaka. Dia katakan alladzina atainahumul kitab. Allah, sesungguhnya orang-orang yang kami bawa datangkan kitab kepada dia tu, ni orang panggil cerita ha puak-puak ha ahli kitab lah, mudah-mudah kita kecek. Yang orang-orang yang kami bawa datangkan kitab untuk tunjuk ajar ke dia, cerak sepuluh dengan tari tengah hari boleh. Ya'rifunahu, mereka itu kena akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kena akan tauhid. Dan benar, boleh agak ya'rifunahu ni kena tauhid. Kama ya'rifun abna'ahum, ayat kata Allah Ta'ala banding dari segi cerak, seperti mereka itu kena cerak anak-anak mereka.
Anak ni tak ada nak cerak pada anak. Dah hari dengan dia tak cerak apa. Hak ni nama tu, hak ni nama tu, hak ni nama tu, hak ni umur belah tu, hak ni umur. Ya arifuna. Tahu seperti tahu anak ya. Orang nak benak setara anak, hak anaknya kena. Kata anak dia. Apa orang anak? Dia kena. Walau setara anak tak ngaji pun. Lebu lagi kena anak dia apa ekor. Apa ada? Benarlah tu tu sebagai kinayah daripada sangat-sangat kena akan rasul mereka. Sangat kena akan Nabi Muhammad. Sahabat kena Nabi Muhammad ni kena boleh dua betul. Satu kena daripada perangai yang molek juhid ahlalu semua orang menyaksi belaka. Kata orang gelar Muhammad Al-Amin. Waktu tu kena tak ada pihak nak boleh susuk. Kena yang keduanya kena melalui kitab-kitab Taurat dan Injil kecik ha Nabi Muhammadnya sifatnya begitu 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 tak ada pihak boleh susuk dekat barilah tu. Kena dalam dua bentuk. Kalau anak dia tu kena dalam bentuk ia dok hari-hari tu ya tak ada royak lah kitab anak dia nampak tak? Sebab dia kata kena Muhammad tu lebih atau seperti dia kena anak-anak dia. Tapi tak ada arah lah Allah Ta'ala tanda ya rugi alladzina khasiru anfusahum, orang-orang yang merugikan diri mereka itu atau rugilah oleh diri pun tak apa. Khasiru sebenarnya khasiru dia, seolah dia merugikan, dia merugikan diri mereka itu. Hidup-hidup ni adalah nego, bermaksud neraka, makna kata nego rugilah. Na'udzubillahimindalik. Hidup ni merupakan modal besar. Omor-omor ni merupakan pala modal besar yang kita menego dengan dia. Bila omor kita tu tak ada laba kita menego dengan dia. Duk nyawa serah-serah, serah-serah. Masuk tubik itu tak ada boleh gapa daripada omor. Sedangkan nyawa sendiri itu bukan tak letih. Habis-habis letih, kau tua, kau letih nyawa. Kau tidur, kau teh. Teh pada kau tak tidur lagi. Nyawa. Tapi tak ada boleh gapa nyawa dia. Dia panggil khasiru anfusahum. Fahum la yu'minun. Mereka itu tidak beriman pada Allah Ta'ala. Tak beriman pada Allah pun. Na'udzubillahi minal al-kufr. Tak jauh pala daripada kufur. Orang rugi, orang rugi. Ada pian nak kau rugi, tanya orang kafir setawana tak se kau rugi. Tapi Allahul Alimul Hakim dia reti kata balah mana rugi, balah mana laba. Pakal dia reti sungguh kata dia kena masuk neraka, tak ada siapa kata balah tu tu tak ada rugi. Jadi Allah Taala royak ni bukan satu benda yang siapa manusia nak faham tak boleh dak dari segi akal. Cuma tak ada arah nak buat lah tu tu. Hawa nafsu dia tu tinggi berdoah. Syaitan dia tu pengaruh doah dalam hidup dia. Iti pun syaitan. Iti pun kilit. Nai tua eng tu sungma membawa kepada dia tu. Tak boleh terima. Tak reti nak dengar bagai hak sungguh yang dicerita oleh Nabi Muhammad SAW dari wahyu Allah Al-Quran. Na'udzubillah minna. Fahum la yu'minun. Tu baik. Ponnya tu baik. Natijahnya mereka itu tidak beriman. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu tu Allah Taala sifat orang tak beriman lah mana? Oh, berat benar. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayat. Siapakah lebih zalim lagi? Ya royak dalam bentuk soalan nah. Padahal royak tak apa ya. Nah, azlamun nas ya lebut tak apa dah. Ni ada ya kata waman azlamu. Ni sebagai orang yang panggil bahasa Nabi ni no royak jadi nampak belawai gitu. Soal-soal ni orang duk dengar dahlah nampak tak? Orang kena soal tu adalah berhajat pada jawab pada diri sendiri tak jawab pada siapa pun. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى. Siapakah lebih zalim daripada orang yang mengada-ngada ke atas Allah sebagai bohong?
dia tak jadi rasul, ya tadi rasul. Dia ni tak betul, ya tadi dia betul. Dia ni kena masuk neraka, ya atau masuk neraka setah-setah, ya. Nah, tak masuk neraka sebab dia ni ning duk sindir ke puak ahli kitab besar ni. Iftara 'ala Allah ka. Iftara ni mana mengada-ngada, barang tak ada. Mengada-ngada ke atas Allah sebagai bohong, ada barang tak ada, ada-ada bohong selalu dah. Kazibah tu mari secara automatik dah lah. Cuma kata oi kazibah tak perti mana iftara tu. Pai capo dua tu kemah molek. Iftara kazibah tu kemah molek. Nauzubillah min dzalik. Au kazzaba bi ayati ataupun dia mendusta dengan ayat-ayat Allah Taala turun melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad wari ya tak percaya atau kazzaba. Dua kedilah sini. Kedil mula-mula dia sendiri duk mengada-ngadakan bagi hak Tuhan tak ada, tak ada wari. Duanya hak Tuhan wari melalui Muhammad, dia kata dak, dia bohong, dia bakit bohong. Itulah orang paling zalim sekali. Azlam dalam bahasa Arab ni isim tafdhil ni habis-habis dah, tak ada kena ayat. Paling zalim, sujud zalim ialah orang yang mengada-ngadakan main dengan Tuhan, jadi ke Allah duk bahang kata Tuhan, Tuhan duk nampak, Tuhan duk dengar, ya bahang Tuhan tahu bagai bahang ini nampak, kata zalim benar lah, zalim habis-habis zalim. Ah, zalim hakiki duk sini bukan zalim tapa orang tu duk hipik tanah orang tu zalim dah. Jadi Tok Nebel mari duk buat nyanyi ke rakyat itu mene duk buat zalim pada kapung, zalim dah lah tu. Ambil hak ke kapung, kapung duit tengah dia makan duit tengah, zalim dah lah tu. Nah, tapi hak tu panggil zalim tamadai lah tu. Zalim hak sungguhnya zalim dengan Tuhan, dia berlawan dengan Tuhan, jadikan diri dia sendiri hak tu zalim sungguh. Ayat Tuhan dia kata tak percaya ke ayat Tuhan. Nauzubillah. La haula wala. Lalu tu Allah Taala boh. Jadi wasa gagah, wasa mentahlah dengan zalimnya tu. Innahu la yuflihu adh-dhalimun. Bak ni hak ni selalu dah. Ha, pucat merah, pucat merah buat dengar hak ayat ni. Puak-puak kafe ni, ya tahu kata ya zalim. Sesungguhnya tidak berjaya oleh orang zalim. Tak usah ingat tak nak berjaya dalam mana nak pergi kana ni buat ni. Tiap-tiap orang nak kejaya, Allah Taala sekat stop patisik lah dah. Tak jaya buat mu saya kata. Hei orang kafir, hei orang menolak Allah, dengarlah Allah Taala ayat innahu la yuflihu adh-dhalimun. Sungguhnya tidak berjaya lah oleh orang zalim. Pi orang zalim. Orang kafir zalim. Mana ayat wal kafiruna humuz zalimun, dan orang kafir tak adalah orang zalim. Tak jaya orang zalim. Hei orang kafir, Tuhan menghab jadikan muaya, katanya orang zalim tak jaya. Kalau mu zalim, jangan zalim. Nak ulpah dah zalim mana, tinggallah we Tuhanmu, timu ugamu Tuhanmu. Ugamu Tuhanmu nama apa? Islam. Innad-din 'indallahi al-Islam. Itu agama Tuhan kamu. Sungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Selama mana mu tak terima agama Tuhan mu, witi ciwit yang Tuhan yang memberi ciwit pada mu tu, mu tak terima, maka selama itulah mu tak adalah orang zalim. Hejing, eh manusia. Nah, jangan kamu jadi zalim. Hei orang Islam sendiri. Nah, yang terima Islam dah, tapi tak terima Islam secara peraturan dia, semayang malah lah, puasa malah lah, malah ngaji malah, malah nak reti ajaran Allah. Ajaran Allah mana? Quran tu. Selama mu tak reti Quran, selama tu lah mu tu duk jadi orang zalim pada diri. Allah Ta'ala ui Quran ni sebagai cahaya dah, sebagai peraturan hidup, sebagai anak kunci nak pergi ke syurga, sebagai kuma nak pergi ke syurga. Mung tak sengaja ngaji kuma nak pergi syurga. Mung berasa tak boleh pergi syurga, tak kena ngaji kuma, tak kena duk mai baca kuma dak. Asitu zalim. Zalim hai orang Islam sendiri, zalim kamu. Mung kena ngaji Quran. Kalau mung tak sengaja jadi zalim diri, kena ngaji Quran. Ngaji pasti reti, bukan ngaji pasti bunyi. Bunyi tu molek juga, bukan tak molek. Tapi tak cukup sekat tu.
sekat bunyi tak cukup, dengung baca makhraj kena tajwid tak cukup. Nah, zaman Nabi ya tak ada mengaji hak tu leh, yang mengaji bahasa reti zaman Nabi. Nah, suruh baca kena, puak ya tak ada kena duk berat dah baca kena buat puak ya orang Arab. Kita ni kena duk betul hakka tu bato ni. Nah, masuk ngaji pandai tajwid, ha, pasal bil teh tak gak. Ha, kita ni kena bakar rakyat yau sikit. Nah, tak serupa zaman Nabi, pak dia pahal Islam, masuk Islam pak dia pahal lu, ya mak, ya mak masuk ngaji Quran lu. Dengar Nabi tafsir Quran hari-hari Nabi dia tafsir Quran. Itu orang zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Batu he orang-orang yang belum pahal Islam, kamu tidak akan pahal Islam dengan baik selama mana kamu tak pahal Quran sebuah. Siapa-siapa tak kira lah. Kalau jadi tok lebar pun jelah. Nah, katok apa pun jelah. Tak pahal Quran, pakar tak boleh pahal lah Quran seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pahal, seperti para sahabat radhiyallahu anhum pahal. Oleh itu maka marilah kita bakat baca mengaji Quran dengan sebenar-benar supaya kita selamat daripada orang yang tak jaya. Orang tak jaya tu siapa? Orang zalim. Orang zalim ke apa? Orang menolak benar-benar secara taksir diri sendiri, tak usaha. Nah, innahu la yuflihu zalimun. La ilaha illallah. Sebab itulah kita kena berdoa sama Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasim. Doa tu ada. Radak tu ada yang tak hawa lagi ngaku kata dia zalim di. Pahwa kita tak wasa tak zalim di. Di sana tu lah kita ni. Kita nak cucu tu ada mengaji berberti ni. Zalim habis-habis zalim ke diri. Nah, zalim ke diri. Allah Ta'ala wikru'ai untuk bawa diri. Di cemerlang lah dunia, cemerlang di akhirat. Tak saya tahu. Umur berlambak-lambak masa, ketik-ketik lebih berlambak-lambak masa. Tak wasa nak buh. Anu zalim orang zalim. Zalim hai umat Islam, zalim hai umat Islam. Zalim hai orang kafir. Munduk bawa ajaran Allah, bukan ajaran Allah tu zalim. Orang bawa ajaran Allah tak reti ajaran Allah pun zalim. Orang tak bawa ajaran Allah sama telah tu zalim cerak-cerak dah. Hai orang kafir, kamu tak bawa ajaran Allah, kamu adalah zalim. Allah Taala berkata, "Innahu la yuflihu adh-dhalimun." Sesungguhnya tidak berjayalah oleh orang zalim. Tak jaya dunia, tak jaya akhirat. Sebab itu maka marilah kita selamat diri daripada zalim. Selamat diri daripada zalim. Jangan jadi orang zalim. La ilaha illallah. Nyahlak boleh. Tak ada rasul. Semua tu helak belaka. Helak pajar diri sendiri. Kalau orang menikah, helak pajar bini hingga juga. Ni helak pajar diri sendiri. Nah, lebih dah 4 bulan tu menikah. Nah, lak pajar bini dah dapat pula. Jatuh tolak nak makan mai. Pak kita tak ada kena tolak dah apa dak kita dah. Lak pajar yang dah halah lu sepakelah ni dah lak pajar. Umur lebih berlama-lama. Masa lebih ketik-ketik tak ada berasa nak mari memahami ajaran Allah yang dihantar kepada setiap orang yang mempunyai nyawa. Nauzubillah min dzalik. Akhirat esok belah mana? Allah Taala raya akhirat esok ni. Padah kali ya susuk tak apa dah. Padah dah dengan ya royak bagi dunia ni cerak berai. Tapi ya royak akhirat esok. Nyegadah aci tak boleh pergi sikit abuk lah kafe. Tak ada sikit abuk jalan akal nak boleh terima kafe. Tak ada sikit buk kalau baca Quran reti benar-benar. Gadah tu gadah, ni gadah tu gadah, ni aci sinar bana. Jalan cerah. Jalan benar ni sinar-sinar lah jalan benar. Jalan tak betul ni gelak kelemat tak tahu nak gilah mana. Tapi nya redah rebah ke habis licik tak tahu. Subhanallah, sebab tinggal Quran. Tengok ayatlah ana. Wa yauma nahsyuruhum jami'a. Dan pada hari yang kami himpunkan mereka itu semua. Alhamdulillah ada arti sungguh. Nah, gugu kita hak kita kasih-kasih. Tak mati dah kita boleh temu dengan aku kita. Ayah kita, pak kita boleh temu belaka. Nabi kita dah tu dia jadi nabi peri tak temu dengan dia dah. Nah, temu nabi, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim kita akan temu belaka. Kita akan temu dengan semua. Ninglah rabbia rabbuk Tuhan ning ade sungguh.
ada makna sungguh. Tidak itu tak tahu makna apa. Kita masa kita lilak-lilak mati lagi. Okay, dulu lilak-lilak-lilak mati lagi. Tak tahu apa. Ni tak boleh jumpa belakang. Setiap orang boleh jumpa belakang akhirat esok. Sebab wa yauma nahsyuruhum jami'a. Pada hari yang kami himpunkan mereka itu semua-semua ni awalun nah tu ada sampai akhir anak cucu tu ada anak bakitlah dunia ni. Semua tu Allah Taala prakkan kata nak himpun mereka itu pada mahsyar nah semuanya. Ning ke witi ciwit. Ni ke ciwit hak kita nah. Witi ciwit. Orang kafir tak tahu benda ni. Orang tak ngaji Quran pun tak cerak benarlah ni. Ngaji Quran ni terdengar daripada Tuhan sendiri. Tak dengar daripada Tok Guru tu, Tok Guru ni. Beza teruk tak? Dengar perkataan Tok Guru dengan perkataan Nabi. Teruk. Dengar perkataan Nabi dengan perkataan Tuhan. Kau teruk lagi. Perkataan manusia perkataan Tuhan. Ya tak serupa teruk. Kita reti agama dengan sebab kita dengar perkataan Tuhan sendiri. Ya serah lain-lain. Ui arti lain-lain. Ui makna lain-lain. Ui cahaya tak serupa. Ui keberkatan tak serupa. Ni Allah Taala raya. Ada biaya bukan nabi wa yauma nahsyuruhum jami'a. Hari yang kami himpun mereka itu semua. Allahumma qina adzabaka yauma tab'atsu ibad. Minta Tuhan jagakan pelahara kita dari azab dia pada hari yang dia bangkitkan hamba-hamba dia. Segenaknya bangkit hamba jumpa dengan tok-tok kita gapo. Allah masya-Allah. Lepas tu dia walahna ya cakkan macam mana kharasa summa naqulu lil ladina asyraku. Hey orang syirik hak ning kadi hak meng orang syirik ni tak mesti kata dia orang kafir orang Islam pun boleh syirik. Syirik dengan tok panjang lah tok kubur tok panjang syirik dengan tu pahun tu pahun ni syirik dengan tanda usah lah syirik belaka syirik nah tanda usah mapuh ibu ke ada belakang lah dah. Banyak cerita ya syirik dengan benar-benar lah tu syirik na'udzubillah min dalik jangan ada syirik nah jangan syirik betulah ya Allah syirik dengan tali azimah lah sakut juga kanak-anak ya dah lalu hajar anak bersyirik dengan Allah na'udzubillah min dalik siya kanak Allah salah pun anak kita ada uya bersyirik dengan Allah Ta'ala la ilaha illallah. Aina syurakaukum alladhina kuntum taz'umun. Allah ya tanya soalan ni soalan tak ada jawapan. Tapi soalan ni nak timbul keadilan Allah bukan soalan berhajat berjawapan. Soalan untuk menyatakan keadilan Allah tu maknanya situ soalan. Sebab jawab tak pakai dah. Sebab akhirat esok jadi ulama belaka dah. Firaun jadi ulama dalam neraka. Apa babad dah kecek eh. Rabbana berdoa sebab babad dah. Firaun dalam neraka. Nauzubillah min dan. Baik reti benar. Sebab apa? Sebab syaitan tak ada. Dunia habis. Ya barang ni duk ngenak kita ni. Dunia tarik ke dunia. Godai syaitan. Hawa nafsu. Tiga-tiga ni tak ada belaka dah. Akhirat esok. Ya buat tak ada tu dia licin jadi orang seko supaya untuk guru tu pengaruh syaitan tak lehlah mana pada dia nah dan dunia tak ada apa boleh nak pengaruh dia lah mana dan hawa nafsu dia reti dan dia lawa bening tu orang boleh hadir orang mulia-mulia buat nabi-nabi bening dengan tiga kara tu bagi tiga kara tak kena duk jual akhirat saya tak ada dah jadi janganlah dia jangan. Kita dok parang-parang tiga perkara tu. Nauzubillah min dalik. Nauzubillah min dalik. Nauzubillah min dalik. La haula wala quwata illa billah. Aina syurakaukum alladhina kuntum taz'umun? Di manakah hak mung dok syirik dengan aku dah? Berhala baik, tari baik, api baik, tahilmu baik, kayu teria baik. Batu-batu munduk hiah wak begitu wak ngemah wak anggapa tu aina mana hei orang kafir soalan ni akan dituju kepada kamu di akhirat esok munduk wak berala wak anggapa tu teriam kam top haidi bak bagai tu sekali lagi ya tanya
Mana mana beralamu, mana gotumu, mana ganimu, mana api mu sembah itu, mana tok panjangmu dak syirik itu, ha, mana azimatmu itu, ha, tanya belaka, tanya belaka, tanya belaka. Oh, tanya belaka, tanya belaka. Bagi kita bersyiriklah pada Tuhan tu, tanya belaka. Kalau kita caya kata yawi bekah kepada kita lain pada Tuhan tu, dia kata syirik belaka. La ilaha illallah, la ilaha illallah anta ya Allah. Alladzina kuntum taz'umun, yang mana kamu tu dulu duk suka kata bagai tu beri pedah. Mana duk mana habis dah? Cari lari belicing tak ada dah gitu. Tu ya dia makhluk. Betul lah kalau dia tu tak ada nyawa pula, tak ada kena gapot dah. Kemudian dia jawablah mana? Allah Ta'ala raya habis bagi nak berlaku akhirat esok ni. Ni lah orang panggil rahmat Tuhan. Ciwik kita ni, dan kita tahu katalah itulah tu nak jadi, kita kena beringat lah. Beringat, jangan hidup syirik lah. Hei manusia, hei orang Islam sendiri pun, hei orang kafir sama telah. Hidup syirik dengan berala tu, berala ni, kafir lah ni, bukan syirik, kafir betul-betul. Tak ada Tuhan langsung lah dia lah ni. Zaman dulu ada Allah, zaman Abu Jahal dulu ada Allah, tapi ya capung dengan Allah. Ambil Allah ta'al uzza manata, ambil dia matu, mai hidup kapuh dengan Allah, ya panggil syirik lah tu. Syirik-syirik mendua, mentiga, mengempat, membanyakkan Allah, panggil syirik. Buat demo ni tak ada Allah dulu lagi. Orang kafir zaman kita, hei orang-orang kafir zaman lah ni, kamu ni teruk pada orang syirik lagi. Nah, lalu itulah Allah Ta'ala soal-soalan ni, soal untuk menyatakan keadilan Allah. Kata puak ni syirik semua. Summa lam takun fitnatum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Kemudian tidak adalah fitnah mereka itu. Fitnah ni makna benar-benar menghalang mereka itu daripada menerima agama Allah di dunia ni, kecuali bahawa mereka itu berkata, demi Allah, eh Tuhan kami, kami tak ada syirik sekali dengan mu. Oh, tengok tu Allah. Dogi mandi tubuh kubur tak panjang cak cak tak syirik ke mana? Ah, misalnya. Nah, ah oni duk sembah bokok-bokok tu ha. Duk sembah berhala syirik cak. Ke mana tak syirik? Ngi duk patisik syirik. Akhirat esok patisik. Mulut dia patisik boleh. Akhirat esok ada berlaku patisik. Ma kunna musyrikin. Hei Tuhan kami, kami tak syirik kali. Nah, ataupun kata setengah ulamanya, kami hakikat sebenar tak syirik, tapi dakwah gitu. Dakwah begitu, dakwah gini. Ma nuqarribuhum ila Allah, illa liqarribuna ila Allah zulfa, ya. Kami bertuah pada Musa, tapi berhala-berhala kami sebagai mendekatkan kami kepada kamu yang tunggal, ya kata. Ya tak faham gapo syirik. Ha, ini pun satu masalah juga. Ya tak faham. Tak faham syirik. Ya semua berhala tu, wasata berhala ni asalnya orang soleh berhala-berhala ni. Boleh membawa dia dekat dengan Tuhan. Lalu bawa mati orang soleh tu, ya buat berhala. Pada ingat atas tu lah berdekat dia dengan Tuhan. Balah tu tu diisi dia ayat wasa kata tak ada syirik. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. La ilaha illallah. Lepas tu ya bersupah. Wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Demi Allah, hei Tuhan kami, kami tak syirik kali. Haa, ni lah mari dengan jahil ni susah. Buku jahil ya pergi jumpa Tuhan dengan keadaan dia jahil. Ya duk syirik lat-lat, ya wasa tu tak syirik. Ah, jaga orang Islam diri, jaga benar-benar ni. Orang Islam diri ni jaga benar-benar. Orang kafir tu ya duk wasa tak apa dah. Tak apa ya pas belah dah. Orang Islam duk wasa tak syirik. Duk wasa titik alio dengan syirik ni. Duk wasa tak apa. Bebel lagi tok guru duk jadi baik ya pula. Ha, tu kau jadi lagi.
dia rasa kau tak apa lagi, kau tak apa. Nya ada besi-besi itulah dunia kita bukan sikit. Orang ni yang tak ada nak jadi sesak kalau tak ambil tok guru. Tok guru juga yang bawa orang sesak. Yang dia sesak cara dia ya. Dia pun tak ada bodoh juga, tak ada pakai ilmu sekabut. Nak sesak-sesak ni kena pakai ilmu juga. Ilmu sesak pun ada juga. Nauzubillah min dzalik. Batu kata doa pada Allah Taala, jangan kita jadi orang sesak. Duduk dalam ayat molat urti molayat. Ya Allah Taala ayat bagi tak berlaku lagi dan wajib berlakulah ni. Tiap-tiap ayat tu mesti berlaku. Kita iman kita tu kena yakin kata ayat ni mesti berlakulah ni. Mesti ada orang syirik. Kalau tak ada hak tak mati lagi. Hak mati dah penuh ketek-ketek dah syirik. Cerak dah kena ada ni. Kalau kita jaya boleh berjaya apa seluruh dunia, perlu Allah Taala berlaku kita dakwah misal. Tapi hak mati dah pula lambat syirik Allah. La ilaha illallah. Lalu tu Allah Taala kata kepada puak-puak malaikat dia, puak gapo. Pak katalah ni bukan kata akhir esok, royaklah ni bela-bela dah supaya nak boleh buat rian utahon daripada kejadian yang belum berlaku tapi akan tetap berlaku sepanjang ni. Mesti berlaku sepanjang. Unzur, Allah Taala kata. Tengok tengok, tengok pakat tengok belaka oi. Unzur, fa itu akan tengok belaka. Allah Taala suruh kita tengok. Tengok perha belah sak ni. Pak eh belah maning tengok molek, tengok molek. Unzur. Lihat olehmu. Kaifa kadzabu ala anfusihim? Bagaimanakah mereka itu mendusta atas diri dia sendiri? Tak ada bahang api, ya bahang diri dia sendiri. Diri dia ada syirik lalat, dia kata ya tak syirik. Mana ya bahang diri dia sendiri? Sutreklah bahang diri ini. Allah Ta'ala berpandai bahasa dia tu. Walih wagi 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 pak. Naik tapalah diri. Unzur kaifa kadzabu ala anfusihim. Bagaimanakah jelatnya orang yang mendustakan, orang yang bohong dengan diri sendiri. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, dan jadi hilanglah dari mereka itu oleh semua perkara yang dia syirik. Tak ada perkara tak payah dia nak kecek tak boleh. Berala-berala tak ada dah. Waktu duk soal tu lah berala tak ada. Pahala tu tu awak berala, eh tanya berala mu suruh kerana orang ni sembah emung. Ha berala tak ada, dak aku tak sembah. Situ kau berat dia. Nah ada tu berala kecek tu berat. Eh orang duk sembah berala, sikit gi akhirat sak berala yang kamu duk sembah tu akan cakap dalam bahasa kamu faham semua orang faham, kata dia tak biasa suruh mu sembah dia. Maka selamatlah dari mati dah. Tapi kalau berhala tu batu jadi kayu api kayu bakar. Masuk berhala dalam neraka bukan nak seksa berhala. Nak royak kata berhala tu bukan Tuhan habis nak masuk neraka. Kalau berhala Tuhan tak nak masuk neraka. Ah nak royaklah tu ya. Nah, ya royak tu. Karena bukan Tuhan maka berhala kena masuk neraka. Nauzubillah. Allah, hey orang semua berhala. Janganlah seksa di zalim pada di teraman tu eh. Na'udzubillah min dzalik. Unzur kaifa darab kaifa kadzabu ala anfusihim wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Bagi hak dia duk pakap syirik tu tak ada, mari sikit abot dapat dia nak panggil mari tak leh, tak ada tu hasa. Nah tu hasa ya ada. Nah, di mana Tuhan? Di mana? Allah Taala kata aku sa Al-Wahidul Qahar, aku sa saja. Al-Wahidul Qahar. Allah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Hai itulah cerita orang syirik ni. Cerita dia sukses ni, habis bos sukses ni apa? Neraka. Ada habis kewajipan Nabi. Ya gibru beroyak dakwah orang yang syirik dengan Allah tu, royak kata dalam dunia gini akhirat lah ni ni habis cukup. Cuma dia tak percaya akhirat esok. Dia tak percaya kata akhirat tu ada, tak percaya. Bah tak percaya akhirat ada, ayat-ayat Allah ni tak ada makna bagi dia. Sebab ayat ni akhirat. Wa yauma nahsyuruhum jami'a. Dia dah sedar di tulah tu, tak saya bakit dah buat dia. Jadi tulah jadi tanah padah dah sekat dia.
Ha, seperti mana orang pegang agama sesungguh agama dia kata kalau orang molek tak jadi gapor, tak ada habis, tak ada hidup semula. Sebab hidup ni tempai dua tuk, dia kata hidup ni ada penuh dengan segala kesusahan. Orang senang sekali, orang tak hidup senang pun tak hidup gitu dah heran. Bila tak ada hidup nak rasa senang mai di mana lagi, kita duk rasa heran juga. Itu konsep agama tepi-tepi kita ni, ya konsep lah tu. Orang tak juruh tubek jadi ular, jadi henying, jadi berjewok. Itu kah yang panggil aqidatu tanasukh, ya pun. Itu kah. Jadi bagi tak molek. Tapi hak molek sekali tak ada apa, tak ada hidup lah. Bila tak ada hidup, mud kuam tuk, ya pun. Ha, kita tak ada nak main tak hidup ni. Nah, tak ada kena dah tuk suk nak ambil mana, hidup tak ada dah. Jadi wasapa tak selah lah tu, tak ada lah, tak selah lah tu. Belalah. Nah, belah tak ada kena, tak ada kena suk gapo main tak ada hidup ni. Nah, syurga pun tak ada, nan ke syurga bagi dia. Allah hadahumullah, ya Allah hidayahlah mereka kepada kitab kamu, kepada agamamu, kepada rahmatmu, kepada hidayahmu, kepada syurgamu ya Allah, kepada keredaan kamu ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha. Habis babak. Jadi pengajaran kepada kita, cerita hara kafir pengajaran kepada orang Islam, cerita hara dulu-dulu mati-mati dah Tok Ade, Tok Tok Gapa, Tok Musa, Tok Nuh, Tok Gapa tu dah. Untuk kita orang lah ni, hak dia hidup lagi. Al-Quran ni penuh cerita orang mati. Al-Quran penuh cerita orang kafir. Tapi orang padah, orang hidup dan orang yang beriman kepada Allah. Dan orang mati adalah orang yang menjadi budrian orang dulu. Sebab dia manusia seperti kita. Duk kerap menjadi hamba kepada Allah seperti kita ni. Nah, patut orang kafir ni pada hakikatnya adalah mati. Cita hari kafir. Nah, kita orang hidup ni mesti ambil pedah daripadanya. Satu lagi kita mesti kena fikir di ayat yang ke-25 ni. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa minhum man yastami'u ilaik. Ni boleh ada orang munafik ke? Tapi orang kafir pun dengar pada kata Allah ni. Zaman Nabi orang kafir pun dengar. Tabat syada Abi Lahab ini. Abu Lahab sendiri dengar. Kocok dengar ayat ni dah. Abu Lahab sendiri. La ilaha illallah. Wa minhum. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa minhum man yastami'u ilaik. Setengah mereka itu, sebahagian daripada mereka itu, mereka yang mendengar kepada mu dengan nabi-nabi ngajar apa tu? Ya Quran. Nabi tak ajar ke lain. Quran hadis dia. Ya. Anda ngajar ke lain nabi. Kok itu ni banyak ngajar kau tu ngajar kau ni panah pada nabi teruk lah segi itu. Nah, ni buat nabi tak. Mayasimu ila mana kata ngaji Quran. Ngaji hadis. Dua tu. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Wa minhum man yastami'u ilai, dan setengah daripada mereka itu mereka yang mendengar kepada kamu hei Muhammad, tapi dengar tak ada faedah. Sebab wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan an yafqahu wa fi adhanihim waqra. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Jaga molek hei orang duk dengar Quran pun. Sama telah orang tak dengar Quran. Allah, ni dengar Quran dah. Dan kami jadi ke atas hati-hati mereka itu tu selapuk. Allah Ta'ala buh selapuk dalam hati dia. Na'udzubillah min dalik. Ayyafqahu daripada nak pahal. Tak pahal. Tak pahal. Orang Arab dah dengar Nabi baca. Tak pahal. Bakal lupa itu. Allah, na'udzubillah, kau teruk lagi lah kalau nak kira segi bahasa. Tapi ya tak payah, bukan tak erti bahasa, tak ada
Terkatuk pintu pahal. Allah takutnya ya panggil akinnah selapu. Na'udzubillah min akinnah. La ilaha illallah. Selapu. Tutup. Tak pahal. Katuk pintu pahal. Jadi orang Arab boleh tak pahal Quran. Alhamdulillah kita orang ajar pahal Quran. Tapi itu Allah Ta'ala kuasa. Alhamdulillah syukur pada Allah. Syukur pada Allah. Terutama kalau orang ngaji Arab. Syukur pada Allah banyak. Kerti Quran. Orang Arab tak kerti Quran lah. Orang Arab zaman Nabi tak kerti Quran. Sebab bukan masalah bahasa. Bukan masalah ilmu. Masalah hidayah. Sebab Allah Ta'ala kata waja'alna fi qulubihim akinnatan an yafqahu wa fi adhanihim waqra, dan dalam telinga mereka itu ada selapuk pula, ada sekata. Waqra ni mana sekata? Telinga ya dengar tak dengar. Inilah kita takut sekali. Boleh hadilah orang-orang Arab zaman learning tu pun lah tu. Banyak orang Arab ni. Saya berasa kadang-kadang kita tak sesuai nampak atau kita bangga. Kadang-kadang orang kita baik pada orang Arab banyak kali ganda. Maksud orang Arab zaman learning lah. Nyegi jauh orang Arab lah ni. Tu jauh. Kalau nak kira sungguh-sungguh negeri Arab learning, baik negeri kita teruk. Negeri kita orang Tino, orang Islam tak ada buka rambut. Negeri ya tak ada buka rambut di kedai ni. Jadi orang Arab kau mesti ke mana tak ada buka rambut ni. Kadang-kadang bini lapis ustaz-ustaz Azhar pun ada. Tu nak buat mana. Kau bakok-bakok kita berlamak. Bakok kita bini tuk-tuk guru tu lepas rambut. Boleh kita tengok hari ni, boleh kita tengok lagi siapa hari ni duk lepas rambut lagi bini tok guru. Sama telah bini tak ada tok guru, napa ada tu? Tak ada. Negeri kita ni payah temung dah, ditanding 3 4 5 wilayah ni payah temung. Orang perempuan tak ada katuk rambut ni. Ini satu sanialah. Siapa budak muda-muda wairu-wairu tak juruh hanya katuk rambut buat dia. Cumanya dia gak lainlah pula. Hidup buh kot lain pula, kot terosak, kot berapa ya. Yang buka lek bawah dah pula, tu lek bawah, lek atasnya katuk malak dah lah. Berkat dakwah tok guru kita zaman dulu. Tok guru kita dulu dakwah sungguh bak rambut jauh, katuk buka rambut. Tu ni ada berkat mereka itu. Rahimahumullah rahmatan wasa. Tapi Arab banyak. Pada Quran tu orang bahasa Arab. Pah majlis ilmi lah ni, jari temung negeri, payah temung sutin negeri, payah ada majlis ilmi. Tak ada. Ngaji satu hak berita tak ada. Berita ni pun baru dah lah ni, tak ada banyak. Nah, negeri kita jirah-jirah tak ada adik lah ni. Sikit, tak banyak. Nah, batu kita bersyukur pada Allah. Kita ada, perah imalat, perah majlis ilmi kita imalat. Jadi, boleh nampak katanya, bobo ada, kunik-kunik. Nah, dia panggil apa, lilin-lilin api pada gelak lemak. Baik dah, kita alhamdulillah syukur pada Allah. Wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha, dan jikalau mereka itu nampak semua ayat tu hawari ni, nasya mereka itu tidak beriman juga. Kalau Allah saya gitu, Allah saya begini, gitu gini, dak cah perak gitu. Nyebasa sudah dia. Nah, nyebasa sudah dia. Allah na'udzubillah. Kul ayat, semua ayat. Jangan ke satu ayat. Kalau dia nak baca semua ayat surah Al-Quran, tak boleh. La yu'minu biha. Hatta idza ja'u, kehingga apabila mereka itu datang kepada Muhammad. Dia kacau umat Muhammad lah ni. Ayat ni ni. Kah kelak pada Muhammad, yastami'u ilaika ya Muhammad. Hatta idza ja'uka ya Muhammad, datang pada engkau hai Muhammad. Yujadilunaka, mari duk kelahi ngamu, mari duk bahah, mari duk sontana ngamu. Sontana kata kana, yaqulul ladzina kafaru, berkata oleh orang-orang kafir, in hadza illa asatirul awwalin, tidaklah benda ni malaikat.
cita-cita dongeng we dulu. Bari Muhammad dak wayak bari ni. Ah, lah tu ya dia. Nyok gibul lah panas sungguh dia perbah benda. Perbah preh ya ya tabari, ya bari. Ya. Apa bari pakai royak ki. Nah, bari. Wala teriak pun bari, sahabat dia teriak-teriak kita dengan bari warna putih warna merah kita teriak dulu. Nah, bari asatul awalin. Bukan wahyu dak. Bari-bari cita-cita dongeng zaman dulu orang tua dok mengarut-mengarut. Nah, itulah puak-puak dia kata. Jadi sungguh. Lalu tu bila dia mai duk royak belah tu kepada Nabi, Nabi royak tak jadi. Royak cerak belah mana pun tak jadi. Duk royak kata bari situlah. Patut wahum yanhauna anhu. Dan mereka itu menegahkan daripadanya. Lari-lari. Jangan dengar Muhammad. Dia oyak bari zaman-zaman dulu belakang. Aku oyak bari lah tu boleh. Saya dengar. Yanhauna'an. Bahasa tu hasdak sini. Wayan'auna'an. Ini Hamzah Nuha. Kalau orang kata anak-anak ni adik. Nak baca nak serupa sini. Tak. Yanhauna'anhu. Wayan'auna'anhu. Makhraj takah tak banyak situ. Dan mereka itu menjauh diri daripadanya. Dia sendiri jauh diri. Royak korang jangan masuk dekat. Jangan masuk dekat. Royak bari saja. Nah. Ataupun sengah-sengah tu sehir. Jangan masuk dekat. Tu tekan sehir tu. Nama ke gihbi. Itulah tu. Bagi seorang dua. Punah dah laku. Royak dah. Jangan masuk dekat. Serkagi tu. Subhanallah. Wakana ni ya Allah wa hum yanhauna anhu. Lari-lari jangan widuk dengar ayat Allah. Wa yanhauna anhu serta dia menjauh diri daripada Muhammad dan ayat Allah yang Nabi Muhammad baca. Wa in yuhlikuna illa anfusahum ma yash'urun, dan tidaklah mereka itu membinasa mereka diri mereka itu sendiri sedangkan mereka itu tidak sedar. Hatu dia di tak khabar, ya tak sedar dah nak uak. Kata dia ada uak tu bagai yang merusak. Yuhlikun. Membinasakan mereka yang ada buat tu. Duk lari orang tak saya ngaji Quran, lari orang tak saya dengar kata Allah. Serta jauh diri dia kata daripada mendengar kata Allah. Orang tu Allah Ta'ala kata, wa in yuhlikuna illa anfusahum ma yash'urun. Dia tidaklah membinasa mereka diri mereka itu sendiri sedangkan mereka itu tidak sedar, kata dok dok menasa diri dia. Allah ajaran Tuhan ni molek, tak ada dah nak lebih molek pada ajaran siapa-siapa lah dunia ni, dan dia tu tidak menyebelahi siapa. Nah, Allah Ta'ala lagi kata bagi hak sungguh semua orang boleh ambil peda, orang Islam, orang kafir, orang munafik, orang mengaji, orang tak mengaji boleh ambil peda belaka, boleh jadikan witi siwit belaka, boleh jadikan peraturan hidup belaka. Nah, cara hidup yang sebenar dari Quran saat ini, tujuh ayat ni kita boleh senyana witi siwit. Nah, boleh kita boleh peda. Allah, sampai itu tak ada kena royak dah ayat Quran ni. Tak ada kena royak dah ayat Quran. Ya Allah, ihdina bil Quran walil Quran. Allah mahdina bil Quran. Ya Allah, berhidayatlah kamu kepada kami dengan Quran dan untuk kembali kepada Quran kamu sebagai cara hidup yang boleh membawa kami kepada rahmatmu, syurgamu, keridaan kamu ya Allah. La ilaha illallah. Sekat ni lu minggu ni kita naik pada minggu depan. Walau tara idh uqifu 'ala an-nar, ni kacak gi kena akalah habis cerita gi masuk nakalah. Na'udzubillah min dzalik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam.